kita kuliah di kampus yang sana yuk. Apa kamu gak mau ya? Maksud kamu, kampus mana? Iya, gak usah kampus yang favorit, biar gak mahal. Iya sih, bener aku setuju banget. Kamu setuju sama yang mana nih? Kuliah di kampus yang sama, atau nyari kampus yang gak mahal? Dua-duanya. Enak toh Kang? Iya Mas, ternyata enak juga ya naik kuda. Ayolah, ini tuh bisa buat ngencengin perut loh. Kan perutnya ngelambreng-ngelambreng gini toh. Oh iya ini, bisa olahraga perut ini. Wah, kalau gitu mah ojak atuh yang pantasnya olahraga naik kuda. Soalnya ojak teh pengen perutnya kecil. Apa sih itu? Iya, nanti saya bilangin sama ojak kalau di Jakarta. Oh, Kang Tisna juga, Kang Tisna aja perutnya ngelambreh gitu. Aduh, kalau saya mah kayaknya enggak Mas. Soalnya sekarang aja udah kerasa mual Mas tuh goyang-goyang teh. Cuman saya teh bingung Mas, ngeberhentinya gimana ini teh? Injek kopling. Sampai, Mas ngeberhenti aja Mas, sampai, atuh kuda berhenti. Tinggal bilang. Pak ini gimana Pak berhentinya Pak, sampai Pak atuh Pak. Pak ini gimana Pak, sampai Masya Allah jalan terus Masya Allah, berhenti atuh. Sampai Pak atuh Pak berhenti Pak. Yuli, bosen ya mbak selfie-selfie terus mbak? Ya, terus gimana dong? Gimana kalau HP-nya taruh situ aja loh, kayak gini? Gini loh. Ya, nah, kalau di situ jelek pemandangannya, Bel. Oh. Nggak dapet tuh candinya. Oh iya, ya. Gimana kalau taruh depan aja kayak gini loh? Ya, gini. Taruh di depan gimana? Di bawah nggak kelihatan, kelihatan awan doang. Iya, iya. Kamu minta tolong fotoin aja. Tuh, sama gambar itu. Tolong fotoin gitu. Ayo, pinter ya, Mbak Yuli. Mbak. Iya. Boleh minta tolong gak, Mbak? Boleh. Fotoin kita di situ ya, Mbak. Boleh, boleh. Terima kasih, Mbak, ya. Terus, Mbak, ya. Iya, satu, dua, tiga. Ya, memorinya full. Mas, jagungnya mas? Enggak, Mbak. Ayo mas, beli satu aja untuk saya menaikkan haji orang tua saya. Ya udah, beli dua. Makasih ya mas. Wah, satunya pasti buat pacarnya tuh. Assalamualaikum. Tolong ambilin abang minum dong, abang haus banget ini. Oke. Ya Allah, kok belas kencur? Biar perut abang cepet kempes. Ini air putih dulu dong, Nok. Oke. Abang mau kemana? Mau ngeliatin sepatu, Nok. Kenapa sepatunya? Bentar hilang lagi dicolong orang. Enggak kok bang, masih ada. Nih air putihnya.
habisin, Bang. Abisin. Ayo. Kok berhenti? Kenyang, Mi. Mana kenyang itu masih ada? Ayo dong abisin cepetan. Ayo. Mi, kali sujian dulu ya. Iya. Umi doain biar kamu lulus, terus kamu bisa kuliah di sana. Kamu yang fokus ya jawab soal-soalnya. Iya, Mi. Amin. Ntar Hana sama Fadil biar ke sekolah naik gober aja. Umi udah pesenin kok gobernya. Oh, iya. Mi, kalau bisa jangan doanya aja, Mi. Emang apa lagi? Sama uang bensin. Mi. Kasih, Umi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah habis? Udah, Mi. Mas John, masih berantem sama Kang Joni? Enggak. Cuman persaingan makin ketat. Ngerebutin Widya ya? Iya dong. Kamu jangan ikut saingan, ntar nambah ketat. Kamu kalau mau sama Sekar aja. Ah, nggak mau. Kenapa nggak mau? Sekar kan cantik, itu manis. Kayak cabai rawit. Mas John, mana ada cabai rawit manis? Oh iya, cabai rawit kan pedes. Sama kayak orangnya, Sekar juga pedes. Aku itu ya, dari kecil selalu sendiri, Wid. Apa-apa sendiri. Dia terbukti bisnis aja sendiri, dapat uang sendiri. Gak perlu ada bos. Terus udah gitu ya, keuntungannya kalau kita tahu apa-apa sendiri. Kalau kita mau beli apa-apa itu tinggal gesek, tinggal pergi ke ATM dengan tutadidutadidut. Keluar duitnya, jajan deh. Kenapa kamu? Ya pantesan status kamu itu sampai sekarang masih sendiri. Orang apa-apa kamu sendiri kan? Abang yang sabar ya. Nanti kalau perutnya udah kempes, abang nggak perlu lagi minum beras kencur. Ya kalau nggak kempes kempes nok. Ya minum lagi beras kencurnya sampai perutnya kempes. Allah. Abang nggak nyebut Bagas. Astagfirullahaladzim. Ye, ke Hana main nek-nek aja. Eh, tunggu-tunggu. Yang nganter ke SD Rawa Bebek siapa? Aku. Tuh kan benar. Yaudah, Mi. Saya berangkat dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ojek, ojek.